Pekan-pekan akademia kembali dengan Ustaz Suhud. Nah, di video kedua saya sudah menyiapkan halaman kosong ya. E, ini saya melakukan uji uji validitas data ya. Jadi cara pertama semua indikator dari semua variabel, saya pindahkan ke kanan. Ini metodenya namanya Exploratory Factor Analysis. Ini saya kasih batas 0,4 ya. Nanti kalian lihat 0,4 tuh kayak gimana dampaknya. Rotationnya ini saya pakai direct oblimin. Saya karena ini menggunakan indikator semua. Artinya kan akan akan banyak ya, akan berat ya. Jadi saya naikkan ke minimum 40 dulu. Calculate. Nah, di, di sini cari pattern matrix. Pattern matrix menunjukkan bahwa akan kebentuk berapa komponen. Nah, maksud komponen adalah seperti ini. Ini DR 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 ini berkelompok tapi ini DR ini berkelompok dengan SI dengan dengan DT dan ini tidak dikehendaki gitu. Ini juga sama SE 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 ada N juga ya. Artinya cara pertama ini tidak disarankan. Kecuali jika DR DR DR-nya berkelompok jadi indikator dalam satu variabel yang sama itu berkelompok itu yang benar ya. Di sini tidak seperti yang diharapkan seperti itu. Untuk itu kita nggak bisa ke ke menggunakan cara pertama. Jadi kita gunakan cara kedua yaitu indikator per variabel aja yang kita pindahkan. Optionnya tetap ya. Nah, tapi rotation ya, saya turunkan ke angka semula 25. Lalu klik OK. Nah, di sini kita tidak harus berharap akan ketemu pattern matrix. Kenapa? Kita klik pattern matrix karena komponennya itu cuma satu. Artinya si variable ini tidak memiliki dimensi. Kita paste dulu di sini. Ya, Nah, saran saya ini diklik kanan, lalu auto fit ke window, lalu kasih seperti ini. Nanti, nanti ya, kita akan gabungkan dengan yang lain-lain. Sementara itu, kita bekerja lagi ke sini ya. Ini mau ke window, Windows yang ini atau mau ke Windows yang ini sama aja. Analyze dimension reduction lagi, lalu pergi ke variabel kedua. Kalau tadi storytelling intention SI yang ini ada 5. Ini uh, destination reputation copy sama juga komponennya satu. Lakukan hal yang sama. Auto fit ke window. Lalu ini boleh ditarik ke atas ya. Nah, ini yang kayak gini tuh nanti kita hapus. Delete rows. Tapi untuk membedakan, nah kita kasih pembatas dulu. Berikutnya, lakukan hal yang sama lagi. Untuk N, Narcissism. Nah, ini pattern matrix. Ini kenapa dia kita pilih pattern matrix ya karena ada pattern matrix ya. Di sini terlihat dia memiliki dua dimensi. Kita copy. Hal yang sama kita lakukan. Auto fit. Oke. Hapus-hapusannya nanti aja ya. Nah, ini saran saya ini dipindahkan eh eh sorry sorry z ini ter, jangan dulu digabungkan kenapa karena ini nah begini ya kalau mau yang ini kita hapus dulu Oke okay. ini dihapus insert atas klik kanan auto fill window ya kita samakan dulu walaupun nanti kita akan nambah e, dua lagi ya yang ini boleh dihapus ini udah udah gabung ya berikutnya setelah narcissism SA self esteem. Nah, di sini sudah tidak ada lagi pattern matrix. Kenapa? Karena si indikator indikator dari self esteem ini hanya membentuk satu komponen. Satu komponen artinya tidak ada dimensi. Destination Trust ada lima. Di sini langsung ke sama juga komponen matrix. Gitu ya guys. Belum ada kasus yang rumit hingga variabel ini. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya bagaimana mengolah data Bagaimana menguji hipotesis sampai video terakhir ya untuk kasus ini ini visit intention yang terakhir dan sama oke okay? um, alhamdulillah mulus ya yang tidak mulus uh, sering kali ya saya menemukan data yang tidak mulus kita ketemu lagi semoga video ini membantu kalian.